Hai kalian, itu sepedaku. Balikin sekarang juga. Ari sama Saputra pasti belum bangun. Mereka kan pemalas, nggak bisa bangun pagi kayak aku. Aku dong, pagi-pagi udah di sini, ngirup udara segar. Apa? Kayak kenal. Kenapa? Kita berdua pemalas, gak bisa bangun pagi. Hah? Ari, Saputra, kalian udah dari tadi di sini. Hari kemarin. Kirain aku yang bangun pagi, ternyata mereka berdua udah bangun duluan. Rik, ada sepeda tuh. Kita naik sepeda yuk. Boleh juga. Yuk, ayo. Eh, tunggu, aku ikut. Mau dibawa kemana sepedanya? Sembarangan main ambil aja. Mau naik sepeda lah, masa naik gajah? Itu sepeda disewain. Kalau mau naik, ya bayar. Mau bayar. Rik, perasaan di rumah naik sepeda nggak bayar, Rik? Tanya dong, Saputra. Om, di rumah saya naik sepeda nggak bayar. Ngapain di sini bayar? Ya udah, naik aja sepeda di rumahmu. Ngapain naik di sini? Simpel kan? Aduh, Rik, rumah kita kan jauh. Ya udah, sewa aja nggak apa-apa. Ya udah Om, kita sewa aja. Gitu dong. Ya udah, jangan jauh-jauh ya. Jangan lupa pakai juga maskernya. Oke. Oke Om. Om, sebenarnya cuma dua ya. Saya juga mau nih. Tunggu. Saya ambilin dulu ya. Oke Om. A few moments later. Nih sepedanya. What? Kok sepeda cewek? Mau enggak? Ya udah deh, enggak apa-apa. Arya kemana, Rik? Nggak tahu. Itu dia Saputra. Ngapain pakai sepeda cewek? Iya Rek, yang ada cuma ini. Ya udah, yuk kita jalan. Yuk. Istirahat dulu dong, capek. Seru banget ya tadi, aku hebat kan naik sepeda. Hebatan juga aku pakai sepeda cewek, bisa nggak? Ngapain sih pakai sepeda cewek? Kayak nggak ada sepeda aja.
Adanya cuma itu, Saputra. Ya udah, yuk kita lanjut main sepeda. Ayo. Bayi, kenapa ada bos bayi yang nelpon? Siapa, Rek? Enggak, Saputra. Yuk lanjut. Ngapain bos bayi nelpon lagi sih? Siapa sih ini sebenarnya? Siapa, Rek, yang nelpon? Ini Saputra, namanya bos bayi. Hah? Bos bayi? Coba angkat. Oke deh, Saputra. Halo, ini siapa? Ini bos bayi. Udah tahu bos bayi. Bos bayi siapa? Ngapain nelpon ke aku? Kenapa kalian ngambil sepedaku? Hah? Sepeda yang mana? Aku ini sewa sepeda. Itu sepeda cewek. Sepeda itu aku yang punya. Sepeda cewek itu? Arya, sini kamu. Bos bayi bilang ini sepedanya dia. Coba kamu ngomong. Halo? Balik sepedaku, cepat. Hah? Bayi apa ini? Orang aku sewa sepeda, malah dia katanya yang punya. Iri, paling kita dikerjain. Dia video call. Hai kalian, itu sepedaku. Balikin sekarang juga. Waduh, waduh. Ya udah deh, kita kembaliin. Iri. Yuk, kita balikin sepedanya. Ayo. Bayar dulu. Hah? Bayar? Itu bukan sepeda kamu, itu sepeda bos bayi, iya kan? Iya, kita ditelepon tadi. Aduh, ketahuan. Yuk, settingan. Yuk.